yaitu bagaimana cara mengatasi kode error pada mesin fotokopi Canon IR6510. Mesin fotokopi Canon IR6510 apabila sering digunakan secara terus-menerus pasti akan menimbulkan masalah atau error. Nah, kali ini aku akan membahas error 004 pada mesin fotokopi Canon IR6510. Penyebab 004 pada mesin fotokopi disebabkan karena kurang stabilnya pasokan dari PLN ke fotokopi, atau ada kesalahan di dalam fotokopi tersebut. Untuk mengatasinya, kalian coba tekan bintang 28 bintang secara bersamaan, kemudian kalian pilih copier. Setelah kalian pilih copier, kalian pilih function. Setelah kalian pilih function, kalian cari clear. Kemudian setelah itu jangan kalian tulisin error, kemudian oke. Setelah itu matikan fotokopi. Mungkin itu bisa mengatasi kode error 004. Apabila masih tidak bisa teratasi, mungkin ada kesalahan pada pasokan listrik. Untuk mengatasinya adalah kalian harus menggunakan trafo atau stafol untuk menstabilkan antara listrik PLN dengan fotokopi kalian. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua.